Alhamdulillah, mata semen bos. Masya Allah, foto. Ngomong-ngomong, ngomong-ngomong. Assalamualaikum Sobat YT Cah Ngopi. Baru-baru ini terungkap ternyata Gus Bahak dan Gus Kausar ternyata memiliki hubungan keluarga. Dan keduanya bertemu dalam sisilah keluarga. Secara umur, Gus Bahak atau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim lebih tua dibanding dengan Gus Kausar. Ternyata secara nasab dengan perhitungan orang Jawa. Hal ini sudah diakui sendiri oleh Gus Bahak dalam salah satu ceramahnya. Dalam postingan ini, kita tidak membandingkan keilmuan dan hal negatif yang mungkin dirasakan oleh orang yang tidak mencintai keduanya. Muhammad Abdurrahman Kausar, atau lebih dikenal sebagai Gus Kausar Besar dari Peloso, merupakan putra dari Kiai Haji Nurul Huda Jazuli. Jodoh mempertemukan Gus Kausar dengan Ning Jazil binti Abdul Hamid Baidowi. Dari istrinya inilah hubungan keluarga antara Gus Bahak bertemu. Lebih tepatnya, menurut silsilah, Gus Bahak merupakan cucu dari Gus Kausar. Gus Bahak merupakan buyut dari Maimunah, sedangkan Maimunah merupakan kakak perempuan dari Baidowi. Salah satu putra dari Kiai Haji Baidowi Lasem bernama Abdul Hamid Baidowi. Lalu, putrinya yang bernama Ning Jazilah An-Nahdiyah, Gus Kausar merupakan suami dari Ning Jazil. Kejelokan ini disampaikan langsung oleh Ning Jazil ke Gus Bahak. Ning Jazil tiba-tiba memanggil, "Masya Allah putuku," lalu disambut dengan ceria oleh semua orang termasuk Gus Bahak. Alhamdulillah, mata semen Gus. Masya Allah putuku. Ini Gus Bahak. Cucu yang paling alim. Dan momen kehangatan keluarga ini sangat terlihat dalam momen berikut ini. Gus Bahak memberikan hadiah kepada putri dari Gus Kausar yang baru menyelesaikan hafalan Al-Quran. Terlihat Ning Hasna Nailufer menerima hadiah dari Gus Bahak. Setelah itu, Gus Bahak juga berkelakar kalau abahnya siap menghatamkan Al-Quran, juga Gus Bahak siap membiayainya. Tidak hanya Ning Kasna yang diberi hadiah, tampak Gus Naif juga mendapatkan hadiah dari Gus Bahak. Ya Allah, Masya Allah, ngapunten Gus. Tenang ya, abahnya nak hatam tak biayai. Oh enak ya. Oh enak ya. Tuh, pripun. Waduh, matur nuwun. Pangestunipun. Budaya saling memberi merupakan ikatan untuk mempererat suatu hubungan. Demikian penjelasan Gus Kausar. Siapanya Gus Bahak semoga bisa dipahami dengan baik oleh semuanya. Jadi, secara nasab Gus Bahak kalah tua dibandingkan Gus Kausar. Karena dalam hal ini, Gus Bahak adalah cucu dari Gus Kausar dalam budaya Jawa. Sedangkan dalam umur, lebih tua Gus Bahak karena usia Gus Bahak memang lebih tua dibandingkan Gus Kausar.